Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir, qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ani ulumi fidalin amin. Wa ruya anna aliyya ibn muwaffaqin hajja an rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujajan. Qala faraitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami wa qala li ya ibn muwaffaqin hajjajta anni? Qultu na'am. Qala wa labbaika anni? Qultu na'am. Qala fa inni ukafi'uka biha yawmal qiyamati wa akhuzu biyadika fil mawqifi wa udkhiluka jannata wal khalaiku fi karbil hisan. Waruya, dan telah diriwayatkan anna Ali bin Muwaffaq, bahwasanya Ali bin Muwaffaq hajja, beliau telah pergi haji, beliau pergi haji an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujajan, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beberapa haji. Jadi beliau pergi haji niatin buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan pahala kepada Rasul sampai, termasuk salawat Nabi. Ya, itu salawat Nabi kita kirimkan kepada Nabi sampai, dan Nabi dapat juga, dapat juga pahala yang kita sampaikan dengan salawat Nabi. Maka ketika Nabi luber dengan pahala, banjir kepada kita gitu. Jadi ketika Nabi luber pahala, keberkahan banjir kepada kita, kena kepada kita. Jadi jangan kita malas bersalawat. Kita punya majelis salawat setiap malam minggu kalau Bapak mau hadir. Jangan sampai enggak baca salawat. Faraqala, lalu ia berkata, faraitu, maka aku melihat Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, di waktu tidur, mimpi. Ya, Ali bin Muwaffaq. Faqala li, lalu ia berkata kepadaku, ya ibna Muwaffaq, wahai ibna Muwaffaq, hajjajta anni, apakah engkau telah berhaji untukku? Jadi beliau pergi haji niatin buat Rasul. Qultu na'am, aku menjawab iya. Iya ya Rasulullah. Masya Allah, sampai. Qala walabbaika anni, ia berkata lagi, engkau telah menghajikan aku, labbaika anni? Qultu na'am, iya. Qala fa inni ukafi'uka biha yaumal qiyamati, kata Rasul, maka sesungguhnya aku akan membalas engkau dengan sebab haji itu nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Wa akhuzu biyadika, aku ambil tangan engkau, ya, maksudnya Rasul akan bimbing. Aku ambil tangan engkau fil mauqifi, nanti di mauqif, tempat orang dikumpulkan semua nanti.
fa'udkhiluka jannata, lalu aku masukkan engkau ke surga. Wal khalaiku fi karbil hisabi, sedangkan makhluk dalam keadaan ya kesusahan hisab. Jadi di saat orang-orang lagi susah dihisab, lagi dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan kengerian, Ali bin Muwaffaq keenakan masuk surga. Lantaran apa? Mempergi hajikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diniatin pergi hajinya buat Rasulullah. Kalau kita pergi haji aja belum ya. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita punya uang tapi enggak mau pergi haji, jangan sampai. Ya. Nah, kalau kita punya gaji, kumpulin, Pak. Kumpulin, kumpulin. Jangan kumpulin buat dunia mulu. Ya. Kumpulin buat akhirat. Pergi haji. Nyicil beli mobil bisa, mau pergi haji nggak mau. Nyicil beli mobil bisa. Padahal mobil jarang dipakai, Pak, menlebaran doang pakai. Iya, menlebaran doang pakainya. Atau sekali-sekali. Kenapa nggak mau nyicil buat pergi haji? Tabungin, tabungin, tabungin. Enggak bisa kita niat doangan. Tabungin buat haji. Insya Allah bisa. Jadi nabung kita doa duit banyak. Jadi nabung kita doa duit banyak. Percaya? Percaya? Nabung kita buat pergi haji doa duit banyak. Kita nabung, Pak, nih. Umpama nih, anak kita nabung. Anak kita nih, Pak. Atau anak, bukan anak kita dah. Yang lebih jauh tapi insya Allah lebih mengena. Ada orang Malaysia, umpama. Orang susah. Ngumpulin duit mau ke rumah kita, lalu udah 7 bulan kita dapat dengar, umpama 7 bulan sebagai bentuk ujian lah, 7 bulan disampaikan kepada kita, si Fulan orang Malaysia ingin ke rumah bapak cuma nggak punya duit, sekarang lagi ngumpulin duit. Nah, kebetulan kita orang yang banyak duitnya. Kira-kira kita tambahin gitu orang duitnya? Tambahin. Bilangin saya tambahin duitnya. Silakan datang. Masya Allah. Karena dia cinta sama kita, pengen datang umpama. Itu kita aja bisa nambahin, bagaimana Allah. Ya, kita pengen pergi haji, lalu kita kumpulin duit kita, walaupun gaji kita enggak gede, kita kumpulin, 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 dilihatin sama Allah, ya Allah, ini orang pengen ke rumahku, pengen ke Ka'bah, tapi duitnya enggak ada, dia nyicil, nyicil. Kalau bahasa kita mana, gua tambahin aja nih gitu. Allah berikan sebab ntar biar bisa dapat rezeki yang banyak. Jadi kita harus yakin, Pak, menjalani perintah Allah. Jangan kagak yakin, apa aja sembahyang, puasa, ngaji, yakin nama Allah. Jangan setengah-setengah, apa iya ya kagak bisa, masih ragu. Lihat bapak, kalau ada orang ragu sama bapak, ya, apa iya bisa, apa iya bisa, apa kata kita, soalnya emang lain lah, ragu banget sih,
gitu. Ya, kita aja begitu. Bagaimana Allah? Nah, kata kita sama Allah, jangan ragu-ragu amal ibadah kita sama Allah, yakin Allah ya Maha membalas. Allah Maha baik. Ya. Allah Maha baik. Jadi bapak nih duduk seperti ini, yakin Pak Allah balas. Enggak ada yang enggak Allah balas. Yang penting niatnya adalah Allah. Niatnya Allah, jangan niat yang lain. Niatnya di hati kita, Allah Maha memandang. Kalau bapak niatnya karena bukan Allah, Allah sangat kecewa. Bukan hanya enggak dikasih pahala, ditimpuk amal kita ke muka kita. Tuh dijelasin dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kenapa? Riya. Jadi sucikan kita punya niat, yakinkan kita punya amalan. Sucikan kita punya niat, lillahi ta'ala, yakinkan kita punya amal. Masya Allah. Sampai. Fadilatul Baiti wa Makkah. Ini keutamaan Baitullah dan Makkah. Jadi Baitullah Makkah mempunyai keutamaan. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Innallaha qad wa'adal baita an yahujahu fi kulli sanatin 600 alfin." Fa inna qasu akmalahumullahu ta'ala bi malaikati. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad wa'ada al-baita, sungguh Allah telah menjanjikan kepada Baitullah, ayyahujjahu, bahwa akan haji kepadanya, fi kulli sanatin, pada setiap tahun, situ mi'ati alfit, 600 ribu, 600 ribu, ya, kulla sanatin, setiap tahun, fikuli sanatin, setiap tahun. Jadi akan pergi haji ke Baitullah 600 ribu. Jadi 600 ribu bakalan pergi haji. Sekarang ada 600, oh, lebih jutaan orang pergi haji. Fa inna qasu, maka jika mereka kurang, nanti kalau kurang, akmalahumullahu ta'ala bi malaikatihi, Allah ta'ala sempurnakan mereka dengan para malaikatnya, ditambahin. Jadi kita tuh kalau tawaf itu ada malaikat juga. Wa innal ka'bata tuhsyaru yaumal qiyamati kal arusi ilal mawqif. Dan sesungguhnya Ka'bah ya dikumpulkan nanti pada hari kiamat seperti pengantin. Ya, kemana? Ke mawqif. Jadi Ka'bah seperti pengantin. Wa kullu man hajja muta'alliqun bi astariha. Dan setiap orang yang haji kepadanya akan bergantungan dengan tutupan-tutupannya. Ya. Yas'auna, mereka berjalan, haula'a, di sekitarnya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta tadukhulal jannata, sehingga masuk ke dalam surga. Fayadukhuluna ma'aha, sehingga masuk Ka'bah ke dalam surga, dan mereka pun masuk ya ke dalam surga bersama Ka'bah. Ya. Kan Ka'bah batu, kok bisa masuk? Ya Allah pengen mengapa? Ya. Allah pengen. Makanya kita kalau ibadah kiblatnya adalah Ka'bah. Kalau orang bertanya, kenapa kita kiblatnya ke Ka'bah, berarti kita menyembah batu.
Jawabannya adalah karena Allah perintah. Habis mau madep mana? Mau madep langit. Gimana langit gimana? Ini adalah karena Allah perintah. Mau madep mana aja kalau Allah perintah, sami'na wa ata'na. Jadi menyembah siapa? Menyembah Allah. Mana menyembah Allah? Patuh dengan perintah Allah. Sama dengan ya, iblis ya. Sama dengan iblis alaihi laknatullah, disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya ya, sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi dia enggak mau ya, dia enggak mau. Ini berarti apa? Maksiat kepada siapa? Kepada yang nyuruh. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak kita umpama nih, nih guru ada muridnya yang satu, kata murid, kata gurunya, kamu hormat kepadanya, lalu dia gak mau hormat, gurunya marah gak? Marah. Artinya perbuatan orang yang diperintah adalah mematuhi yang memerintah. Jadi seharusnya iblis ngelihatnya bukan Nabi Adamnya. Masa iya saya menyembah manusia? Syirik dong saya. Bukan itu yang dilihat. Apalagi dia mengatakan apa? Ya. Bahwasanya dia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini kita, kalau kita mengatakan kita lebih mulia daripada orang lain, itu adalah sifat iblis. Jadi jangan sampai kita seperti sifat iblis, ngaku-ngaku lebih mulia, jangan sampai, dari orang lain. Makanya kita kurangin banyak bergaul. Kalau kita dibalakan bergaul, artinya mau enggak mau kita mesti bergaul, maka kita jangan sampai mengaku diri kita lebih mulia dari yang lain. Begitu. Jangan sampai kita ngaku-ngaku lebih mulia dari yang lain. Wa fil khabari, dalam sebuah hadis, innal hajara yakutatun min yawakitil jannati, sesungguhnya hajar, batu itu ya, batu itu adalah ya, batu mulia dari batu-batu mulia surga. Wa innahu yub'atsu yawmal qiyamati lahu aynani wa lisanun yantiqu bihi, dan sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat mempunyai dua mata dan lidah yang berbicara. Jadi nanti Ka'bah dibangkitkan pada hari kiamat, punya mata, punya lidah, akan bicara. Jadi Ka'bah nanti sama Allah diciptakan punya mata, punya lidah, akan bicara. Yashaduni manis talama ubi akin wasidukin, dia akan bersaksi kepada orang yang melakukan istilam kepadanya. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Kalau banyak orang, Bismillahi Allahu Akbar, istilam namanya. Ya, kalau dekat, ya, boleh dipegang, boleh dikecup. Kalau dekat, kalau bisa, kalau enggak bisa, jangan memaksakan diri, karena banyak orang. Bihaqin wa sidqin, dengan haknya, dengan benar dan jujur. Wallahu a'lam bishawab.